Ba'dhum utawi sebagian ibahiyun, sebagian kelompok ibahiyun, yaqulu iku ngucap sapa ba'dhum. Yaqulu iku ngucap sapa ba'dhum innahu sa'tuhune kalakuan. Taskutu itu gugur. Anhu sangkeng abdun atau hamba. Al ibadatu opo piro-piro ibadah. Al ibadatu opo piro-piro ibadah al-zahiratu kang zahir. Ini sebagian mereka mengatakan seperti ini, ibadah-ibadah yang zahir sudah gugur karena mereka merasa sudah suci, merasa paling dekat dengan Allah Ta'ala. Wa takunu lan ono ibadatuhu opo ibadahnya abdun. Ibadah mereka hanya at-tafakkur, hanya mikir. Hanya berpikir itu sudah cukup. Enggak usah sholat. Na'udzubillah min. Dan ini banyak ya. Banyak. Cukup menghayal, berpikir, cukup galau ya. Ha? Cukup galau enggak usah sholat. Terus wa tahsinal akhlak dan memperbaiki akhlak albatinati kang batin. Wes yang penting kita enggak usah, enggak boleh suudon, enggak boleh riya, enggak boleh sombong. Wes enggak usah sholat. Itu namanya kelompok ibahiyun. Paham ya? Jadi kalau kita mendengar ucapan seperti ini, wis putra-putra, wis enggak usah ngaji. Enggak usah sholat, enggak usah zakat. Yang penting tidak pernah bertengkar dengan tetangganya. Yang penting tidak pernah sombong. Yang penting tidak pernah menyakiti orang lain. Terus enggak usah sholat, enggak usah puasa. Oh, berarti namanya itu berfaham ibahiyun. Bagaimana? Islam apa enggak? Ada setelahnya. Wa qala ngendika As-Sayyid Muhammad. Sopo Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mengatakan fi syarhil ihya, ing dalam syarahnya kitab Ihya. Hada wa hada utawi iki pendapat, utawi iki ucapan, ucapan tadi kufrun itu kufur. Itu kufur karena menghalalkan apa? Karena mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Wa zindiqoh dan kafir zindiq, wa dolalatun dan sesat. Wa zindiqoh dan kafir zindiq, wa dolalah dan sesat. Walakin al ibahiyuna, akan tetapi golongan-golongan ibahiyun, golongan-golongan kang gampang nu, golongan yang memudahkan, itu maujuduna, itu berada, itu ada min qadimi zaman, mulai zaman dulu. Jadi mulai zaman dulu sudah ada juhalin lan goblok. Mereka goblok karena enggak ngerti agama, dolal dan kesasar atau sesat. Ini laisa ora ono lahum iku gadui al ibahiyun roksun opo pimpinan. Kelompok ibahiyun itu Nabil tidak mempunyai pimpinan, ya lamu kang ngerti al ilmu syar'iyah, eng ilmu syariat. Ah, enggak bisa suruh baca al-miftah ya. Nah, suruh al-miftah enggak bisa. Aqidatul awam juga enggak bisa. Apalagi pada takrib ya, apalagi sulam taufik, enggak bisa mereka. Laisa lahum ra'sun ya'lamul ilmu syar'iyah. Mereka tidak punya pimpinan yang ngerti ilmu agama. Jadi kalau ada sebuah perkumpulan-perkumpulan yang modelnya agak aneh, hitam semua umpamanya, terus semuanya digunting, bajunya digunting, sarungnya digunting,
agak aneh umpamanya, agak mendekati pada kelompok seperti ini. Kalau memang ada sebuah ucapan, wis, kita yang penting wiritan, tidak boleh suudon, tidak boleh sombong, wis, kita tidak usah sholat, tidak usah puasa. Oh berarti kelompok ibahiyun. Ustaz, itu Islam apa enggak? Tadi dijelaskan, itu sudah termasuk golongan kafir. Kenapa? Karena tidak mau sholat dan seterusnya. Paham ya? Al-Fatihah. Oh iya, ada yang ketinggalan. Kama yang beri, kama koyok perkara yang beri kan pantas opoma, yang beri kan pantas opoma. Wis mulai besok waktu ngajinya 1 jam. Kan sementara ini kan waktunya 1/2 jam lebih. Besok 1 jam berarti kalau mulainya jam 12.20 berarti selesainya jam 12.20. Kalau mulainya jam 12.15 menit berarti selesainya jam 12.15 menit. Ini dengan tujuan biar hatam. Ternyata saya pikir lah ini kan sebentar lagi mau pulang. Ternyata ini kan masih banyak. Paham ya? Dibandingkan kita sewaktu-waktu lembur mungkin berapa hari harus ngaji terus. Jadi mulai besok waktunya 1 jam. Kalau mulainya jam 12.30 berarti selesainya jam 12.30. Diusahakan yang sering agak awal datangnya seperti Kapit, terus Putra. Diusahakan mulai besok datangnya agak akhir. Paham ya? Paham Pit? Yes. Mari doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Shadaqallahu al-'adzim. Ya putri pulang dulu aku sholat sedina Muhammad. Yang dari luar enggak ngaji lah. Enggak ngaji. Hah? Sakit. Yang dari dalam lengkap ya. Tuh 2 3 4 5 6. Subuh kalau saya enggak kesini ya karena ini enggak kuat dingin. Nah, imam lah ya atau gantian sama siapa gitu ya. Apa sama kapit imam umpamanya. Paham ya? Setelah itu baru ngajinya. Pit.